Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, ketemu lagi dengan Krisnawati Channel. Di video kali ini aku akan mereview salah satu hotel di daerah Bogor, namanya Hotel The Green Forest. Tapi sebelum melanjutkan, bagi yang belum subscribe, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan tombol loncengnya agar kalian mendapatkan notifikasi video-video aku selanjutnya. Teman-teman, ini adalah lobi hotelnya. Lobinya luas banget. Oh iya, di depan meja front office terdapat beberapa kursi rotan yang bentuknya tinggi seperti kursi model Turki. Cantik ya? Nah, di sini adalah area resto sekaligus untuk breakfast, dan kita bisa memilih untuk makan di ruang indoor atau di outdoor. Di sini ada juga meja biliarnya loh. Di waktu dan jam tertentu ada live musik juga yang akan menemani kalian sambil menikmati makanan dan minuman. Dan ini adalah meja di ruang outdoor. Bagi yang merokok dapat mengambil tempat di sini. Di area outdoor kita bisa merasakan sejuknya udara Bogor. Serta kita bisa juga menikmati makanan sambil memandang hijaunya pepohonan. Di sini juga terdapat arena bermain anak atau kids playground, di mana anak-anak bisa menyewa mobil-mobilan yang modelnya bermacam-macam. Tentunya pasti membuat anak-anak semangat dan gembira sambil berkeliling di area playground. Teman-teman, di sini ada mini zoo juga loh, dan dikenakan biaya sebesar Rp25.000 per orang. Sekarang kita beralih ke bagian belakang hotel. Ternyata kolam renangnya terdapat di belakang. Untuk kolam renang dewasa, tempatnya cukup luas, dan untuk kolam anak-anak agak lebih kecil.
Sepanjang area ini, mata kita dimanjakan oleh indahnya serta hijaunya pepohonan. Di sini juga tersedia bangku-bangku dan meja untuk para tamu atau orang tua yang mengawasi anak-anaknya yang sedang berenang. Ini adalah ruang rapatnya. Baru ada kopi dan teh aja. Snacknya belum keluar. Tapi mohon maaf teman-teman, aku gak sempat merekam di dalam ruang rapatnya. Dari ruang rapat di atas, kita bisa melihat kolam renang di bawahnya serta pemandangan dengan view gunung yang indah. Yuk sekarang kita lihat kamarnya. Kebetulan aku dapat kamar nomor 523. Kita masuk yuk. Ruangannya cukup luas dan dibagi dua, satu untuk ruang tidur dan ruang sofa. Ada dua buah kursi cantik. Disediakan juga kulkas mini serta dua botol air mineral beserta alat pemanas airnya. Tempat tidur dengan ukuran besar. Nah, ini view dari kamar. Aduh, cantik banget pemandangan dengan latar belakang gunung. Ini view dari kamar. Cantik banget pemandangan dengan latar belakang gunung yang indah. Demikian review aku kali ini. Sampai jumpa di video aku berikutnya. Ikuti terus channel aku ya. Dan jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya.
agar kalian tidak ketinggalan dengan video-video aku berikutnya. Terima kasih, sampai jumpa.